Pak, ini kan BLT BBM, Pak. Apa harga BBM akan dinaikkan, Pak? Ya, tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp600.000 untuk 4 bulan. Jadi diserahkan untuk 2 bulan di depan. Sudah diserahkan. Ya, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Ini di Samlaki. Ya. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik dan untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya. Ya, Pak, kan antusiasme warga di sini sangat tinggi nih Pak menyambut Bapak. Apa tanggapan Bapak terkait antusiasme warga ini Pak terakhir kunjungan Presiden tahun 58 Pak? Ya, ini mungkin sudah lama sekali di Samlaki, di Kepulauan Tanimbar ini tidak pernah dikunjungi dari Jakarta dan ini adalah sudah yang lebih dari 50 tahun. Sehingga kalau masyarakat begitu sangat antusias ya, ya karena mereka mungkin pengen ketemu dengan pemimpinnya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!